Assalamualaikum, Manacha pagi ni. Okey, semalam aku dah buat dan aku harap apa semua sihat-sihat semua. Video unboxing pasal monoshock yang aku mau beli. So, pagi ni aku nak buat pasal cara pasang monoshock. So, video yang lepas tu aku dah buat unboxing pasal monoshock macam DB tu. Unboxing monoshock yang aku mau beli kat Shopee tu. So, pagi ni aku nak buat cara pasang monoshock dekat motor aku ni. Kalau apa boleh lihat, apa boleh tengok ni. Ni monoshock yang aku tengah pakai ni. Okey, aku pakai dah setahun lebih dan monoshock ni kena kaya buat adjustable. Walaupun adjustable, dia adjust pun still lembut. Maksudnya dalam tu dah tak cun lah. Sama ada bocor ataupun dah tak boleh pakai, aku tak tahu sebab dia dah tak rebound. Tu yang buat aku nak pakai mono baru. Wih, sekuat ni kotak eh. Ni kesan apabila aku pakai minyak hitam yang berlebihan. Aku pakai kat hantai je di sini lah. Oh, betul rabak habis minyak hitam kat aku punya sport rim. So ni aku nak pakai lah monoshock baru macam nak pasang. So nak pasang dia nak kena buka semua ni lah. Cover set kiri kanan, tak pemijak kiri kanan. So screw dia kat situ, nak kena buka. Tulis tak lah. So kita boleh start lah macam nak pasang monoshock ni. Aku pun tengok dekat kru WhatsApp lah. Hari tu aku nak tukar monoshock kat kru WhatsApp. So aku ada belajar sikit lah macam nak pasang monoshock ni. So kita tengok macam mana nak pasang ni lah. Okay, sebelum kita start nak buat apa cara pasang monoshock ni, barang-barang yang kita nak pakai ataupun nak guna untuk buka cover set pun semua ni, ni aku nak tunjukkan barang-barang ni. First sekali yang pun mesti ada sepanah macam ni lah. Saya 14, mata ni saya 14. Okay, ni saya 14 lah. Yang ni kena ada wajib sepanah buka. Ni kena daripada luar sebab dia panjang, kena panjang lah. So yang ni saya 10 untuk buka apa cover swing arm 10. Yang ni bracket apa yang memang dah dapat dah dalam kotak monoshock tu. Aku dah pasang, nanti tinggal nak letak dekat pinjak kaki tu lah. Screwdriver, dalam ni ada screwdriver lah. Screwdriver untuk buka cover set. Alright, so antara barang kena ada yang ni lah. Satu je. Okay, ni satu je untuk buka swing arm. Untuk buka tak memijak lah. Size kita tengok, size 6mm 6mm lah, nampak. Okay, ni size 6mm. Ni punya Allen key. So ni lah barang-barang nak kena ada nak buka monoshock lah. Okay lah.
Aduh, penat eh. Okey, dah settle pasal monoshock jenis apa? Gas ni. So, sejam jugalah aku ambil masa nak asam dah ni. Oi, penat juga lah sejam tu. Sebab nak ijah dia punya apa? Mono tu. So, nak pasang dia tak ada lah. Senang tak ada, susah. Pasal apa dah cabut dia punya skru tu, cara nak pasang balik mono tu apa pakai apa Allen key ni. Masuk balik kat skru tu baru apa masuk skru untuk nak apa? Bushor. Kalau tak nanti susah nak center apa? Mono dengan fork dengan arm ni. So cara yang paling senang hang cucuk apa cucuk benda ni lah. Dekat lubang arm itu masukkan dekat lubang mono. So nanti dia senang lah nak masuk skru bila sana. So tak ada lah apa susah sangat, sejam ke lah nak pasang. Ok, tu saja kot untuk cara nak pasang monoshock ni. Kalau ada kekurangan tu hampa boleh komen hampa ada cara yang lagi efisien nak pasang monoshock ni. Apa yang aku boleh tunjukkan tu lah aku punya cara nak pasang monoshock. Aku fokus ke nak pasang benda ni. So tak nak sembang, tak banyak sembang sangat masa nak pasang monoshock ni tadi. So lepas ni aku nak buat review cara nak setting apa gas ni, spring dengan rebound sana. Sebab ni aku pakai yang asal kilang tu, yang mana sampai aku try pasang, try rebound tadi dah agak ok lah, keras sikit lah daripada mono yang ni maaf saya ada calak lagi kat batang. Ok, itu saja kot aku punya apa tutorial cara pasang mono shock kali ni. Terima kasih kepada yang tengok video ni. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe YouTube aku. Jumpa lagi dekat next video yang akan datang. Assalamualaikum.